Ya pemirsa, kita awali berita pertama hari ini. 9 rumah di Desa Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa Jumat pagi hangus terbakar. Sedikitnya 12 kakak dengan 50 jiwa harus kehilangan tempat tinggal. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Sembilan unit rumah semi permanen berkonstruksi kayu Jumat pagi ludes dilalap si jago merah di Kampung Sungai Pauh Pusaka, Kecamatan Langsa Barat, jelang subuh sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Api dengan cepat menyebar hingga menghanguskan 9 unit rumah. Penyebab kebakaran 9 unit rumah dari 12 kakak dengan 50 jiwa ini masih penyelidikan pihak berwajib. BPBD Kota Langsa, petugas Damkar, TRC, dan Pusdalops segera menuju ke lokasi dengan menurunkan 7 armada. Petugas juga dibantu oleh TNI Polri, masyarakat, dan Dinsos membantu memadamkan api. Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 7.12 waktu Indonesia Barat, Jumat pagi. 50 jiwa korban kebakaran terpaksa mengungsi ke rumah saudara menunggu pemasangan tenda darurat. Tidak ada korban jiwa dari kebakaran tersebut, sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Langsa, Muhammad Molidin, iNews melaporkan.